Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi di channel saya, Lesleku. Oke, di video saya kali ini sedikit berbeda. Kali ini saya mau menunjukkan salah satu game penghasil Satoshi Bitcoin. Nah, keren kan? Nama game tersebut adalah Bitcoin Blast. Dan buat kalian pengguna Android, kalian bisa langsung downloadnya di Play Store dengan mengetik Bitcoin Blast dan gamenya ada di urutan atas dengan tulisan Blink sebagai developer gamenya. Nah, tinggal download deh. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke permainannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik terkait seputaran game-game penghasil uang, penghasil kesenangan, dan lain-lain. Dan jangan lupa tinggalkan like, and let's enjoy the game! Hey guys, dan ini ada keterangan get started dan play. Nah, sebelum kita main ke permainannya, kita harus login dulu untuk bisa mendapatkan poin ya guys. Di sini ada, kita klik aja get starter, dan kali ini saya mau login menggunakan akun Facebook saya. Nah guys, ini saya sudah login menggunakan akun Facebook dan sudah terlihat ini ya. Ini poin saya sudah 25.000. Kebetulan kemarin saya sudah main beberapa kali. Dan oke, kita langsung aja play ke gamenya ya guys ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam permainan guys. Nah, di si permainan itu cukup simple. Kalian hanya harus membentuk garis di salah satu warna koin yang sama. Dan koin yang sama itu minimal adalah 3 warna yang sama. Seperti ini kita kasih contoh ya. Ini kita tarik warna merah secara kemiring ke bawah ya guys. Karena warna merah ini banyak banget yang sama. Nah, kita sudah tarik warna merah dan kita sudah mendapatkan skor. Skor kita tuh 600. Nah, ini juga ada warna hijau nih, kita tarik aja ya guys ya. Oke, skor kita bertambah. Dan di sini itu ya guys, di sini itu ada keterangan move 8. Itu menandakan bahwa kita hanya diberi kesempatan 8 kali tarikan, 8 kali aksi gitu ya guys ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan 8 kali tersebut untuk mendapatkan skor terbanyak sebanyak-banyaknya. Oke, kita coba lagi yang mana ya. Nah, ini kita coba gak tarik yang warna merah lagi. Oke, mantap, kita udah dapat skor banyak. Dan kita tarik yang warna ungu kali ya. Nah, ini kita dapat. Oke, level sudah selesai, sangat gampang kan guys. Jadi kita sisa move tadi itu dikonversikan menjadi bonus poin gitu ya guys ya. Nih kita lihat kan, bonus poin itu kita dapat dan kita mendapatkan 6300 skor. Nah, nanti semua poin itu diubah ke ini guys, ke sini, ke yang tulisan 27.367. nah, kita harus bisa ngumpuli koin itu sebanyak-banyaknya agar kita bisa cash out untuk mengubahnya menjadi saldo Bitcoin Satoshi gitu ya. Di sini saya coba untuk klik check out dan seperti yang kita lihatnya, dari 27.367 saya hanya mendapatkan 0,000028 Bitcoin. Jadi ya mungkin dapatnya receh kali ya guys ya. Tapi setidaknya kalian tuh hanya memainkan game aja udah bisa dapat receh Bitcoin, itu udah bagus gitu. Apalagi kan gamenya itu gratis dan gamenya itu tidak terlalu rumit gitu. Dan nanti ini guys, ini setelah kalian pengen WD itu kalian harus mendaftarnya ataupun kalian harus membuat wallet Coinbase. Jadi nanti hasil withdrawal itu masuk ke akun Coinbase kalian gitu guys ya. Menarik bukan guys? Game simple kan guys, dan banyak lagi, memang banyak game-game penghasil Bitcoin yang harus kita pelajari. Atau kalian yang hobinya main game doang, kalian bisa cek-cek terus video kami ya guys ya, karena kami akan memberikan seputaran game-game penghasil cuan, penghasil kebahagiaan dan sebagainya gitu ya guys ya. Nah, game-nya cukup gampang kan? Ya, walaupun tidak terlalu banyak mendapatkan rewardnya, asal bisa konsisten dan sabar mengumpulkan rewardnya, kita bisa withdraw ke akun wallet Coinbase kita. Nah guys, cukup video kita kali ini. Jika kalian tertarik video kali ini, kalian bisa tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info-info menarik seputar game penghasil cuan seperti ini. Oke guys, saya Lesleku, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.